Assalamualaikum, saya Alinuddin, penasihat hukumnya saudara Antoni. Banyak teman-teman media yang nanya bahwa apakah kasusnya Kisata itu akan dilanjutkan ke persidangan, akan P21. Saya sama sekali tidak mengetahui hal itu karena tugas kami sebagai terlapor, atau sorry, sebagai pelapor sudah cukup dengan membuat surat pencabutan dan surat perdamaian. Masalah apakah kasus itu akan dilanjutkan, kasus itu akan P21, itu sepenuhnya adalah kewenangan dari kepolisian. Namun sebagai penasihat hukumnya Antoni, saya berharap bahwa Kisata segera keluar, segera bisa melanjutkan lagi aktivitas sehari-hari, semoga bisa berkarir lagi untuk masa depannya. Assalamualaikum.